Assalamualaikum teman-teman semua. Malam ini kita unboxing. Ini adalah speaker aktif paketannya ya. Kita cek isinya seperti apa dan nanti fungsinya seperti apa. Yuk, kita cek ya. Nah, ini paketnya berapa hari Mbak kemarin dikirim? 4 hari. Oh, 4 hari ya. Pengiriman 4 hari lumayan cepat teman-teman. Nah, ini barangnya. Ya, ini barangnya seperti ini ya. Spek umum ini warnanya hitam. Bisa untuk disambung ke HP, komputer, laptop. Dan untuk fungsinya ada ini semua ya, lengkap. Wireless. Pakai kartu apa ini? Kartu apa namanya itu? Kartu memori ya. Nah, ini penampakan dalamnya. Assalamualaikum. Ini ukuran 6 inci. Penampakannya ya. Ini tuh karaoke-nya tuh. Mikrofonnya mana? Tangkainya. Oh, di belakang ini. Oh, ternyata ini ya. Karaoke. Kita review dulu mikrofonnya. Berapa Mas ini? Ini yang baguci, Pak. Berapa sih? 8 meter. Mikrofonnya cukup ringan ya, kabelnya berapa? Sebenarnya tuh bawa acara enak, Bu. 2 meter kabelnya. Imut. Ini dilengkapi dengan baterai internal ya. Jadi kita bisa langsung hidupkan ya. Kalau sudah dicas nanti. The Bluetooth device is ready to pair. Otomatis terhubung dengan Bluetooth ya. Ini Bluetooth. YouTube. Iya. Cek mic. Kita tes mikrofonnya. Cek 1, tes 1, 2, 3, cek. Mantap suaranya untuk karaokean dalam ruangan ya. Ini hasil suaranya seperti ini. Cek 1, 1. Cukup lumayan kencang ya. Untuk di kosan. Cek. Kita tes ya, jangan lupa nanti subscribe dan like-nya ya. Ya, ini panelnya ya, ini untuk mikrofon, ini untuk kabel cas ya, ini tombol power, ini untuk memasukkan USB dan kartu memori. Untuk pengecasan, langsung kita colok ya dengan USB, casan HP. Seperti ini, ada indikator menyala ya, berarti casnya berfungsi dengan baik ya. Untuk panel pilihan ini, seperti biasa pada umumnya, perangkat pemutar audio ya, ada mode, ada untuk berpindah ini ya, pilihan-pilihannya. Baik, ini kita coba ya untuk uji speaker Bluetooth-nya untuk bermain organ tunggal. Iya, kita coba ya. Nah, suaranya cukup oke. Coba ya, suaranya cukup oke. Kita tes, ternyata hasilnya lumayan cukup bagus ya bassnya. Oke.